Dikutip dari indomiliter.com, gantikan jet tempur Kafir, Kolombia putuskan akuisisi 16 unit Dassault Rafale via jalur cepat. Halo Sobat Militer, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Calon Militer. Dan pastikan like and subscribe serta aktifkan notification-nya agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Calon Militer. Tanpa banyak drama, kabar mengejutkan datang dari Kolombia bahwa salah satu negeri di Amerika Selatan itu telah memutuskan untuk mengakuisisi jet tempur Rafale produksi Dassault Aviation. Rafale digadang Kolombia untuk kelak menggantikan armada jet tempur Kafir buatan Israel yang usianya telah uzur. Keputusan pengadaan Rafale telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Kolombia Ivan Velasquez kepada program 6 AM Radio Caracol. Dipastikan bahwa pemerintah Kolombia condong ke pilihan pesawat tempur buatan Perancis. Armada jet tempur Kafir rencananya akan dimulai dinonaktifkan Angkatan Udara Kolombia mulai tahun depan karena usianya yang sudah lanjut. Belum lagi karena Kolombia adalah satu-satunya operator Kafir di kawasan Amerika. Maka Kolombia harus menanggung biaya perawatan yang sangat tinggi dan suku cadang yang sulit diperoleh. Menhan Kolombia Velasquez menegaskan bahwa Rafale memiliki biaya jam terbang 30% lebih murah daripada Kafir saat ini. Setelah keputusan untuk memilih Rafale, selanjutnya pemerintah Kolombia akan melanjutkan negosiasi dengan pemerintah Prancis dan Dassault Aviation tentang detail pengadaan Rafale yang bakal menjadi kehadiran pertama Rafale di benua Amerika tersebut.